Baik, melaporkan dari lokasi. Ini ada kecelakaan tunggal, truk membawa material. Untuk kronologi secara singkatnya, truk ingin mendahului sebuah mobil, tapi tidak sampai dan membanting ke sebelah kanan. Ini sudah mau dievakuasi. Tadi sudah ada juga penjelasan dari Bapak Polisi bahwasanya hal ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Berikut bisa dilihat, ini material yang jatuh tadi jatuh ke sebelah kanan. Ada pagar yang tetap di sebelah sana. Berikut untuk laju kendaraan dari Muntilan ke dari Jogja ke Muntilan masih lancar. Parah di bagian depan, bisa dilihat semuanya. Nah, seperti ini. Ini sudah mau dievakuasi, sudah berjalan. Sudah agak terlambat tadi saya menuju ke lokasi karena jarak yang lumayan jauh. Perhatikan teman-teman semuanya, ini terjadi di jalan Jogja Muntilan, tepatnya di depan Apotek Triana, Jalan Pemuda 15 Muntilan. Berikut bisa dilihat. Itu kecelakaannya seperti ini. Ini sedang dievakuasi. Ini untuk tumpukan material-materialnya. Tadi supaya itu membanting ke kanan karena tidak sampai menyalip mobil di depannya. Ya, tadi supirnya menghindari mobil, banting setir ke kanan, ya, cerepet, bu, supirnya kaget, mau injak rem, keliru gas. Oke, oh, untuk kerusakannya apa aja ya, Mas ya? Ya, kerusakannya di kabin cukup parah dan babanya patah. Oke. Untuk sopirnya kondisinya gimana, Mas? Ya, alhamdulillah sopirnya tidak kenapa-napa, cuma kaki sama tangannya aja seleo. Oke, berarti tidak ada korban jiwa yang lain, Mas ya? Ya, alhamdulillah tidak ada. Oke. Untuk kejadiannya itu jam berapa, Mas? Ya, sekitar jam 2:30. Oke, 2:30. Oke, berarti itu yang dibawa material pasir, Mas ya? Pasir, ya, pasir. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.